Cara ambil data audio dari sini ke sini tanpa harus download. Cara curangnya cuma pakai ini. Langkah pertama, pastikan teman-teman memiliki benda ini. Revelator AE44 dari Presonus. DAW apa aja, di sini Mamang SP pakai Studion versi 7. Website, apa aja bebas yang bisa mengeluarkan audio yang pengen teman-teman ambil audionya. Kemudian, buat routingnya, di input, ubah ke virtual A atau B. Di sini Mamang SP dia pakai B. Lalu kita aktifkan record mode. Kemudian bisa direkam. Dan play musik yang mau teman-teman ambil audionya. Bisa dilihat frekuensinya dapatnya full dari ujung ke ujung ya. Ini ada meter lain, kita lihat dari ujung ke ujung full. Biasanya kalau kita download MP3 itu 16 kilo itu pasti kopong. Ini full sampai 20 kHz. Nah ini file yang udah kerekam. Sekarang kita bisa replay dan dengerin. Nggak ada bedanya bro, frekuensi masih dapat full dari ujung ke ujung. Oke, semoga info ini bermanfaat. Cerot.